Bray, temong gue, Bray. 4 kubler. Poin lagi, guys. Satu lagi. Di sana lagi pengambilan satu lagi. Semakin menggila ya. Win ya. Gemuk-gemuk. 1, 2, 3, 4, 5. Halo hai, assalamualaikum sobat kubler. Balik lagi di channel Mat Kubler, channel resmi Airwolf Spot Official. Oke, di video kali ini kita berburu burung mandar ya sobat kubler. Ini spotnya di tengah-tengah sawah ya, ada rawa. Kita berangkat jam 6 ini ya, masih pagi-pagi. Saya berangkat 4 ya, 4 orang sama teman-teman udah nunggu di sana ya. Teman-teman udah sampai. Tadi saya zeroing dulu. Ini jalannya lumayan agak ekstrim ya. Soalnya pagi-pagi jalan kena embun. Jadi licin sobat bedilah. Ini perjalanan ke spot lumayan jauh ya. Jalannya cukup licin ya, kalau malamnya itu hujan, kalau malamnya hujan jalannya licin. Jadi pulang juga harus, nggak boleh hujan ya. Kalau pakai motor standar, bukan apa, pakai motor cross. Kalau pakai cross enak ya. Lumayan agak jauh ya. Jalanan dari sisi jalan raya ke spotnya. Karena ini di tengah-tengah sawah sobat pediler. Oke, jadi ini spotnya ya. Persis di tengah-tengah sawah sobat pediler. Ini perlengkapannya, selain mimis dan unit, ini isi perut juga penting ya. Oke, jadi di sana rawanya dan itu teman saya ya. Jadi kita diam di gubuk di sana biar nggak panas. Oke, untuk sobat bediler yang penasaran, pantengin terus channel Mat Kubler dan ikutin terus keseruannya. Oke. Josh, poin ya. Yuk, kita jemput poin. Baru satu poin ya. Tadi ada satu lagi ya, tapi nggak tahu kemana. Kita ambil poinnya dulu lah. Baru datang soalnya, poin pertama jadi harus diambil. Langsung tepar ya tadi. Nembak di bagian punggung. Langsung tepar. 16 screen. Ya, poin-poin si kecil ini belum merah ya, tapi ini gemuk ya, walaupun kecil tapi udah gemuk. Poin-poin, mudah-mudahan nambah lagi. Nembak sebelah sana ya, itu unit saya si garaga. Si garaga di warna ini penglarisnya, di warna hitam, dapat burung hitam juga, burung mandar.
joss. Poin lagi. Mantap yuk. Garaga. Itu lagi nih. Ini sambil berdiri susah. Kita ambil poin dulu lah ya. Tadi ada sebelah sana. Gak kena cuman ui. Jadi lagi ya. Ya. Cari poinnya dulu. Poin kedua. Garaga makin mengganas ya. Setelah di warna hitam jadi semakin mengganas. Yuk kita ambil lagi poin. Ngeri ya. Garaga. Kalau yang ini udah merah tadi ya. Sama kena punggungnya. Tepar di tempat. Wish. Tadi susah ya. Harusnya tadi dapat 2. Cuma saya kalau nembak berdiri itu agak tremor seperti dealer. Gak kena ya tadi shot yang kedua. 2 kali shot malah gak kena. Dalam. Jero eh. Yang tedeet. Dalam ya lumayan. Ini buat saya sampai ketenggelam ini buat saya keisi air. Poin. Langsung tepar lagi ya. Mantap ini. Garaga. Jos. Kalau aja tadi gak berdiri ya nembaknya. Jos poin lagi masku. 2 poin garaga. Semakin mengganas. Banjir. Dalam ya airnya. Garaga udah diwarna. Semakin menggila ya. Jos. Prankku. Nambah lagi poin. 1 jadi dapat 3. Ini snipernya. Sniper galau. Kopi dulu. Biar cerah. BSDM kedua 16 grain dan hyper slug. 16 grain sama ya. Jadi ini alhamdulillah settingannya sama. Cuman beda sedikit ya. Kalau pakai hyper cross. Kalau pakai BSD itu sedikit di bawah ya, sedikit 1 dot di bawah cross. Ini enak buat ini kalau angin lagi kenceng saya pakai ini. Karena ini hollownya kecil. Jadi bisa lawan angin yang agak kencengan ya. Kalau ini buat impact. Ini ngejarnya buat impact. Kalau ini buat long range, buat angin besar, saya pakainya ini.
Jadi settingannya sama ya, cuman beda sedikit. Nah, ini bentukannya ya. Ini sama-sama tinggal segini lagi karena saya sama rata pakainya ya. Ini yang BSD. Ini hollownya gede ya kalau BSD. Mungkin sudah pada tahu. Dan ini yang Hyper Slug, ini versi akurasinya, varian akurasi. Ini kopi sama-sama kopi GMI. Kalau BSD Slug itu GMI Gen 1 ya, kalau Hyper GMI Gen 2. Ini ya. Sebelah kiri itu BSD dan sebelah kanan ini Hyper. Nih. Ini GMI Gen 1 dan ini GMI Gen 2. Oke, jadi sama-sama kopi GMI ya. Ngeri. Ini poinnya. Nambah lagi satu poin ya. Kopinya habis. Nyeduh lagi. Mumpung cerah, alhamdulillah ya. Oke sobat pediler, karena burungnya udah keluar lagi ya, kita putuskan untuk pindah ke spot kedua. Ini lumayan agak jauh, kita pakai motor lagi ya. Ya bray, bray temongun bray, ini spot menjanjikan. Baru datang udah nongol 2 ekor. Langsung shot. Perjuangannya agak sedikit ekstrim. Kim. Mantap. Mantap. Kudu. Oke, okay. Ih, meradak, mantap. Dalam, guys. Sok, rek ngomong gila. Sedalam hatimu. Mat kupler. Pak Kupler. Wis. Hah? Nih, suaranya tekukur. Buruannya mandar. Di sini burungnya aneh. Alhamdulillah, poin nambah lagi. Gemuk-gemuk. 1 2 3 4 5. Jos. Duh, cedem euy. Poin lagi guysku. Terus. Itu. Poin, poin, double poin no. Satu no no. Ini yang satu lagi dekat tadi ya. Nah, diharapna, diharapna terus. Jos. Gimana? Komandan? Mantap. Eta belah dia. Ini perwira ini. Kulon, kulon. Daing lah. Pas. Nya, po duanya. Baca asup, baca lagi kerepekan, tenggel doi, plok. Berarti paling togana kali itu. Duanya pun.
dijodohi. Asal lo video. Poin lagi guys, satu lagi. Di sana lagi pengambilan satu lagi. Mandar, kasih mandar, mandar. Nambah lagi trenku. Lumayan. Siapa sudah kadieu, aing kadieu. Udah keur kekituan dah. Oh, langsung nilep gitu. Headshot. Kalau mau jauh nak herang gitu, iya nak waktu. Bener duanya. Di nemak ke sebelah sana. Poin. Hujan ya. Hujan. Buat pediler, hujan ya. Sepertinya harus kita langsung cus aja ya pulang. Banyak hujan.